Ini terkait Bunda Putri, kali ini Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengaku kenal dengan Bunda Putri. Hatta mengatakan Bunda Putri merupakan perwakilan negara Malaysia. Hatta Rajasa mengaku kenal dengan orang yang disebut-sebut sebagai Bunda Putri. Namun Hatta mengaku tidak mempunyai hubungan apa-apa. Menurut Hatta, sosok Bunda Putri adalah pegawai swasta dari perusahaan minyak dan gas asal Malaysia, yaitu Petronas. Nama Bunda Putri mencuat dalam persidangan kasus suap impor daging yang diungkapkan oleh mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Lutfi menyatakan Bunda Putri adalah orang dekat dari Presiden SBY dan kalangan pejabat pemerintahan. Semacam bisa kenal. Hah? Enggak ada hubungan. Kayak yuk kalau mau potret sama saya, dulu berapa tahun yang lalu ketemu. Setelah itu ada orang, saya pikir dari Malaysia, dia itu perwakilan Malaysia kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah.